Kinan, Kinan bangun. Sekolah. Ayah ini gak ngajak-ngajak Kinan ke belakang padang. Kenapa Naya ke belakang padang? Kinan mimpi. Nah, emang kayak apa mimpinya? Ini nih. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Kinan. Kinan mau cerita nih tentang wisata kuliner Pulau Belakang Padang atau disebut juga Pulau Penawar Rindu. Yuk ikuti Kinan keseruannya. Oh ya teman-teman, ke Pulau Belakang Padang membutuhkan waktu perjalanan menggunakan perahu kecil atau pompong sekitar 15 menit dari Batam. Pulau Belakang Padang terkenal dengan wisata kuliner, teh tarik dan mie lendirnya. Dan kurang lengkap kalau ke Batam belum menikmati teh tarik Belakang Padang. Nah, kita ikuti yuk perjalanan ayah, Kinan, dan teman-temannya. Pulau Belakang Padang berdekatan langsung dengan negara Singapura loh, teman-teman. Jelas banget gedung-gedung bertingkatnya. Dan perjalanan dari Batam cuma 30 menit aja. Ameng yang rame ini, rame dan sibuk banget. Kita ikuti lagi keseruannya ya. Thank you.
Raja Kinan bikin Miller milendirnya. Oh gitu ceritanya. Nantilah ya, kita jalan ke belakang padang. Teman-teman sampai sini dulu ya video kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.